Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Papua Barat terpaksa menghentikan proses pengambilan sampel pada 3 blok sensus di Kabupaten Maibrat. Hal ini berkaitan dengan faktor keselamatan dan keamanan petugas sensus. Keputusan tersebut telah dikoordinasikan dengan BPS Kabupaten dan pihak kepolisian daerah Papua Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Fransiskus Salu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Fransiskus. Ya, selamat malam Mi dan Tribuners dimanapun kalian berada. Dapat saya laporkan bahwa BPS Provinsi Papua Barat terpaksa menghentikan pengambilan sampel pada 3 blok di Kabupaten Maibrat. Tribuners perlu diketahui bahwa beberapa waktu lalu di daerah tersebut telah terjadi penyerangan terhadap anggota TNI yang terdarat dari kelompok kriminal bersenjata. Sehingga koordinasi yang dibangun antara BPS Provinsi dengan pihak Polda dan BPS Kabupaten diputuskan bahwa petugas sensus untuk tidak mendatangi lokasi tersebut. Demikian Kepala BPS Provinsi Papua Barat Marice Tati Waleria mengatakan bahwa sampel-sampel yang diambil dari blok-blok lain di Kabupaten Maibrat secara statistik mampu merepresentasikan data tersebut. Adapun data itu nantinya digunakan untuk mengetahui demografi penduduk di wilayah tersebut seperti angka kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Demikian, Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Fransiskus atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BPS Papua Barat. Berikut tayangan untuk Anda. Ada beberapa wilayah yang dari sisi keamanan tidak bisa kami turun karena itu faktor keamanan ya di daerah Medan. Jadi kami mohon maaf karena memang kami juga harus menjaga apa ya keamanan keselamatan petugas. Tetapi dari sisi statistik, kami akan menghasilkan data agregat dan bisa secara representatif mewakili kondisi wilayah. Berarti sampel-sampel yang dari wilayah tersebut diganti gitu? Ada yang diganti, tapi ada yang tidak bisa juga kita datangi. Karena sampelnya tidak mencukupi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Thank you.